Halo guys. Jadi kali ini gue mau ngebuat video reaction teman-teman. Sekalian gue mau bikin Sekalian gue mau bikin tutorial ngedit apa cara ngeditnya. Jadi sekalian nih gue nih ngerecord reaction, sekalian gue ngerecord tutorialnya gitu kan. Nah, karena kebanyakan yang DM di gue di Instagram tuh reaction tuh tentang gimana caranya biar nggak kena copyright, karena mereka tuh rata-rata reactionnya tuh meme Instagram. Jadi sekarang itu gue coba nge-reaction juga meme-meme di Instagram. Apakah gue bisa berhasil nanti tanpa ada kendala, misalkan klaim hak cipta atau teguran dari YouTube kayak gitu kan. Jadi let's go ya. Jadi kalau gue nge-reaction meme tuh biasanya gue buka di searching kayak gini nih, gue searching kayak gini, ya kan. Terus gue cari topik yang mau di apa, atau gue biasanya cari akun Instagram yang menyediakan memes. Contohnya kayak gini nih, memes kampret. Gak lucu gue ya. Oke, kita langsung masuk saja ya, langsung kita nge-reaction. Nah, ini dia teman-teman, yang lagi seru, yang lagi rame. Ini yang lagi rame teman-teman. Ini lagi banyak sekali meme-nya teman-teman, sumpah. Tentang Naruto mati. Nih lihat. Kau harus hidup ayah. Cakrakurama ini biar ku serap dengan Jougen. Kalau ini tidak apa-apa. Sadis. Emang ya gue tuh heran ya, di anime Boruto ini karakter Boruto-nya ini kayak gimana gitu. Orang-orang lebih suka sama karakter Naruto-nya ketimbang sama karakter Boruto. Mungkin Naruto sudah nemenin kita dari kecil ya. Bayangkan gue dari SD ya, kalau nggak salah Naruto tuh ya. Gue dari SD, sekarang itu Naruto udah punya anak Boruto. Tapi tetap gue suka sama karakternya Naruto gitu. Gue nggak tahu, walaupun ada anaknya Boruto nih, gue nggak terlalu suka sama si Boruto. Gue jujur aja sih. Aduh, Naruto lagi. Iya. I see. Anjir, kena banget sih ini sih. Ini gini, buat kalian yang nggak paham. Jadi, ini kan di atas kan nih. Sasuke Orochimaru, Naruto Jiraiya, Sakura dengan Tsunade. Nah, Jiraiya kan meninggal ya. Kalau Naruto meninggal otomatis kosong. Aduh, kena banget sih anjir. Naruto, jangan mati Naruto, please tolong. Udah bilang jangan foto di tengah. Nah, kan dibilang jangan foto di tengah. Ini alasan gue lagi foto bareng bertiga, gue nggak mau di tengah. Oh. Iya. Cuma kalau foto di tengah tuh bahaya. Skip. Aduh, Naruto lagi loh. Meme Naruto terus loh. Apa ini? Paham. I see, saya paham. Maksudnya, buat kalian yang gak paham, maksudnya ini loh. Ada tanda begini loh, kayak kumis kan Naruto kan ada kayak cakaran kayak gini loh, kayak kumis kan. Sedangkan di orang tuanya tuh gak ada. Itu kayak menurut gue sih, jujur sih, Naruto ada beginian itu mungkin karena dia ada di dalam tubuhnya, mungkin karena ada rubah siluman ekor sembilannya sih, rubah ekor sembilan. Hinata janda, kalau sangnya fix auto open BO. Astagfirullah. Anjir, dia punya lagu Pelangi. Itu salah woy. Itu buat turun. Tolong. Dia gak sadar apa? Eta bang. Aduh, Naruto nih fix sih mati sih. Ini meme-nya sudah banyak nih. Tuh kan, meme-nya Naruto semua cuy. Ketika Naruto mati, Shikamaru, Rock Lee, Tsunade, Sasuke. Rai kakeknya kenapa gini? Hinata, Chouji, Tenten, Himawari, Sakura, Gaara,
Kenapa ada Zoro, woi? Hey, yang buat ngedit meme. Ini kenapa ada Zoro, tolong? Ini sudah beda anime. Iya sih, sedih sih ini. Air mata banyak yang jatuh nih kalau Naruto mati. Aduh, meme Naruto ini sudah banyak sekali, nggak curiga sekali nih, aduh. Please, tolong jangan mati Naruto, tolong. Ini lucu nih teman-teman, ini lucu nih. Kalian terlalu sibuk dengan rumor Naruto mati sampai kalian nggak tahu Kacan berkorban selamatkan Deku dan dirumorkan mati. Iya nih Kacan ini, aduh anjir, ini sedih juga nih teman-teman ya. Aduh, gara-gara kok kasih lihat adegan ini, jadi gua tadinya gua udah lupa kan. Double langsung berdukanya ini. Jadi kesimpulannya nih kayaknya Naruto nih belum fix mati kayaknya sih. Ini udah buat nanti garis keras ini. Eh, gue malah salfok ke sesuatu lagi. Tolong kalian positive thinking, maksudnya bajunya tadi bagus, maksudnya tadi bukan apa-apa sih. Aduh, Naruto sih. Aduh, saya tambah sedih sekali. Naruto! Cek. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Telah meninggal dunia Uzumaki Naruto bin Namikaze Minato. Di chapter-chapter berikutnya yang berkenan untuk melayat silahkan datang ke Konoha. Terima kayak pengumuman di masjid anjir. Terima kasih mas. Naruto bin Namikaze Minato. Anjir ini gue dapat. Gue udah nonton berulang-ulang ini masih ngakak loh yang pas bagian bin Namikaze Minato tuh. Aduh, udah kali ya teman-teman ya. Udah ini Naruto nih gua ketambah pikiran gitu ya. Gua tadinya ngebaca meme pengen menghibur diri tapi malah ya kayak gitulah teman-teman. Dan jadi buat teman-temanku sekalian, kalian lihat yang gua nanti gua proses editnya nanti kalian lihat ya gimana cara gua ngeditnya gitu karena udah ada yang request juga kan. Dan buat teman-temanku sekalian yang udah request cara ngedit kayak siapa nih? Teguh Suwandika, siapakah? Saya lupa. Bersabar saja teman-teman, nanti gua bakal buatin. Jadi gua bakal buatin satu-satu ya teman-teman ya. Gua juga masih sibuk dengan tugas akhir gua. Tapi gua tetap upload seminggu sekali. Minimal gua upload seminggu sekali ya. Di video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Jika teman-teman suka silakan like-nya, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan kita akan berjumpa lagi di next video, di video tutorial maksudnya. Karena ini gue ngedit sekalian gue nge-record buat tutorial ngedit reaction-nya gitu kan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan udah goodbye.